told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Aku harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berjumpa kembali dengan aku tentunya bersama Kang Satyo. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi sebuah tutorial untuk kalian semua, yaitu tentang cara mengatasi panggilan telepon yang terjawab sendiri ya teman-teman. Jadi ceritanya HP ku itu tiba-tiba kalau misalkan ada telepon itu menjawab sendiri teman-teman. Ya berkali-kali teman-teman, ini aku alami sekitar 1 bulanan ya. Jadi awalnya itu aku biarkan saja gitu teman-teman. Cuman kalau lama-lama jadi risih ya. Kalau misalkan kita nggak lagi ngapa-ngapain gitu ya okelah. Tapi kalau misalkan kita lagi misalnya curhat atau misalnya lagi rasan-rasan, terus ada yang telepon kok menjawab sendiri, ya yang telepon itu kan jadi tahu ya teman-teman, jadi nggak enak gitu ya. Nah, terus aku otak-atik dan ternyata ketemu solusinya teman-teman. Nah, ini aku bagikan tutorialnya, siapa tahu kalau misalkan kalian mengalami hal yang serupa itu bisa ikuti cara yang saya bagikan ini. Tapi sebelum lanjut tutorialnya, jangan lupa tinggalkan jejak ya teman-teman dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video terbaru. Nah, ini kebetulan aku menggunakan HP Xiaomi Redmi 5 Plus ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan HP merek lain, silahkan disesuaikan saja. Nah, ini cuma masalah pengaturan sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan HP Xiaomi ini, kalian bisa masuk ke menu setelan ya. Ke menu setelan, terus kemudian di halaman setelan ini silahkan scroll ke bawah teman-teman. Silahkan cari aplikasi atau APL ya. Nah, ini diklik aja, terus kemudian masuk ke halaman ini. Di sini silahkan pilih setelan sistem aplikasi. Nah, ini yang paling atas ya teman-teman. Terus kemudian di sini silahkan cari setelan panggilan teman-teman. Nah, ini ya setelan panggilan, diklik aja. Terus kemudian lihat di bagian bawah teman-teman. Nah, ini nih, ini ada menu jawab otomatis. Nah, ini ternyata selalu ya teman-teman, ini tinggal diklik aja dan habis itu ini dimatikan teman-teman. Nah, kalau sudah dimatikan seperti ini, misalnya ada telepon masuk itu nggak akan terjawab otomatis teman-teman. Nah, ini masalahnya cuma ini ya teman-teman. Jadi lucu ya, HP-nya tiba-tiba jawab sendiri gitu ya. Nah, ini sebenarnya aku juga nggak tahu ini yang mengaktifkan siapa, atau misal apakah memang HP-nya itu nyeting sendiri kemarin, itu nggak tahu ya teman-teman. Cuman ya ternyata masalahnya ini ketemu gitu ya teman-teman. Nah, cara mengatasinya ya tinggal dinonaktifkan aja seperti ini, maka HP-mu sudah tidak akan terjawab otomatis lagi teman-teman ya, tidak menjawab sendiri. Oke, gitu aja informasi yang dapat saya bagikan teman-teman, semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian yang membutuhkan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subrek dan nyalakan loncengnya, like, comment, dan share supaya yang lain juga tahu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.